Alright, welcome to my channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen. Hari ini gue membuat konten yaitu vlog karantina ya, karena gue lagi positif. Jadi biasanya gue kalau karantina itu berjemur ya, cuma ini nggak bisa berjemur bro, gara-gara hujan. Ada balkon, tapi terus kenapa? Tapi hujan, jadi nggak bisa gitu. Dan gue btw lagi makan. Cuy, makan cuy. Gue biasa baru bangun makan tuh ngobatin. Sorry ya, gue nge-vlog kan gak kayak Atta gitu. Semangat. Kalau Atta kan, kecil tuh keren. Heboh gitu aja. Udah kemarin hujan, kok bisa berjemur kemarin. Hari ini hujan juga. Bangke emang. Tuhan tuh gak pengen ya gue sembuh ini. Ini gue gak tahu audionya bagus atau enggak ya. Karena ada hujan. Gue punya kamera lagi tuh kayak api. Dah, gua udah beres makan, gua bersih di tangan, di dapur, di kamar mandi. Terus kalau lihat saya makan obat, makan obat aja, disebutin lagi ketahuan gitu. YouTuber dengan HP ini, riweh gitu naruh kameranya, nggak ada penjangganya. Btw, gua dikasih jajan sama adik gua, jajan coklat kok. Gue itu btw, gue tuh satu-satunya cowok di dunia yang bisa men. Kalian mau tahu buktinya? Tuh, keluar darah bro. Gue tadi malam tidur, ya bocor. Nah darah deh kasus. Karena gue beres makan, jadi gue minum obat. Obat Cina ya. Obat Cina ini kan 3 kali sehari. Cuma gue udah makan sampai minum sampai habis gitu obat ini. Jadi sisa lagi 2 kali hari ini. Nih, minumnya tuh 4 kapsul aja kali itu. Gila. Gue udah kayak cah overdosis. Ah. Gue pengen berjemur hujan gitu, Bang. Gue tuh udah disuruh sama Tuhan tuh untuk udah sakit aja gitu, gak dikasih sinar matahari aja. Oke, obat Cina udah. Cara minum ini apa? Vitamin dari puskesmas. Ini paling ribet ini makannya bangsat. Segede ini anjing, gede banget, gede. Baru kemarin aja gue gagal nelennya, jadi kayak nyelka gitu di sini. Gitu aja kayak agak tersangkut gitu bangsat. Aman. Oh anjing, gua gemuan bangsat. Gara-gara karantina, kerjaan makan tidur 3 kali sehari lagi. Gua kan enggak pernah makan 3 kali sehari ya. Gara-gara corona nih makan 3 kali sehari. Ya. Karena minum obatnya itu loh. Dan fuck ini chaos. Obat semua isinya ini. Ini cang obat gua tuh. Jadi narkoboy gua. Gua ambil dulu ya. Obatnya tuh sebesar-besar ini gitu, gila. Gak ngotak gitu aja. Gua bukannya sembuh dari corona, gua OD ini, overdosis. Nah, biasanya abis minum obat ini kumur, pakai obat kumur betadine mouthwash-nya. Cuma tadi mouthwash-nya udah habis, gua udah like everyday gitu gua kumur pakai itu. Dan sekarang udah habis gitu. Jadi gue gak bisa ngeliat, memperlihatkan adegan kumur gitu. Kumur kan nah setelah nyom-nyom tuh baru biar kalian gak banyak tanya gitu, gue contohin aja kumur pakai betadine mouthwash. Cuma gue kumurnya pakai air. Jadi gue kasih tau santuy nih, karena gue tuh baru belajar cuy cara kumur pakai mouthwash. Oke,
bisa nggak? Gue aja baru bisa aja, kira-kira pernah corona gue bisa. Wah pernah sebelumnya. Ya mungkin segitu aja, sekedar info. Sekarang sudah jam 6 sore, mari kita lanjutkan gitu kan vlog quarantine. Jadi kalau sore itu gue makan buah ya, sama telur, sama minum air jahe. Nih, gue rekam nih. Ini air jahe, telur. Seperti itulah ya. Kalau sore ya, ini gue taruh sini sambil gue makan. Jadi, ya ini mantap nih, bro. Suka nih gue nih. Nyom. Ini adalah vlog terniat 2021 ya. Gak ada vlog yang lebih niat daripada vlog ini. Niat parah nih vlog. Air jahenya itu dicampur dengan madu ya. Jadi madunya itu cuma 1 sendok doang gitu. Nah, mantap. Kita minum. Dah. Sekarang makan telur, ya. Yang Enggak. Alright. Setelah beres makan, gua bakal minum obat. Dan karena obatnya sudah habis ya. Aduh, ada merah-merah, bro. Nah, karena obatnya sudah habis, jadi makannya cuma 2 kali gitu. Tadi siang sama sore ini. Harusnya kan 3 kali ya vaksinnya. Cuma udah habis, jadi ini terakhir. Gue minum obat, setelah minum obat, yaudah gak ada kegiatan lagi gitu. Alright, karena sudah di penghujung hari ya, sudah sore. Dan sebenarnya poinnya kan cuma bangun, berjemur. Tadi gue harusnya berjemur, cuma karena hujan gak bisa. Gak usah suflok, ya itu berjemur, itu minum vitamin, minum obat Cina, kumur-kumur kan ya. Poinnya segitu sih, poin dari kegiatan gue karantin itu dan udah gue rekam semua lah. Setelah itu ya udah, ini udah beres dan ya sekian mungkin vlog dari gue ya. Silahkan subscribe dan sekarang gue mau siap-siap mau live stream. Gak siap-siap juga sih, maksudnya masih malam juga. Ya diedit dulu lah, mantap.